希望我们别在大赛一开始便撞上了。萧炎哥哥，这场大赛可比内院选拔赛水平。反正只要能进入强榜前10，便能够到天坟里顶。不过妮子上的话，想以灵修崖的实力，竟会进来。这一天我等了很久，会帮你讨回来。 就是这女人当日打了我一巴掌，我不介意帮你管教一下。恐怕整个内院也只有他能具备了。颜色不同、数字一致的两个人。快看，林修阳！他这身法。 级不低，抽到和柳琴相同的竹签。大赛意在锤炼，而非拼生死。看来这次我又能晋级了。该死的混蛋！下一个要打败的就是你呢。恐怕真如老师所言，此言是一……那就拜托萧炎兄弟和他说说。果然底牌不少。 Pada episode kali ini kita akan kembali diperlihatkan ke sebuah stadion yang merupakan tempat dilaksanakannya kompetisi daftar terkuat yang saat ini sudah dipadati oleh semua orang yang ada di Akademi Dalam. Di sini Sun Er nampak kagum ketika melihat kompetisi di Akademi Dalam ini sangat jauh berbeda dengan kompetisi halaman luar yang pernah mereka ikuti. Di sini dirinya juga memberikan semangat kepada Babang Xiaoyan dan meyakinkan jika dirinya pasti akan bisa mencapai apa yang Xiaoyan inginkan. Lalu beberapa saat kemudian obrolan mereka harus terhenti ketika mereka bertemu dengan rombongan Lin Xiuya yang langsung saling sapa karena sudah lama tidak bertemu. Di sini Lin Xiuya juga berharap jika dirinya dan Xiaoyan tidak akan bertemu di awal kompetisi karena walaupun peringkat mereka saat ini berbeda jauh, namun dirinya yang melihat keterampilan Xiaoyan yakni kecepatan langkah 3000 petir membuat dirinya sangat waspada kepada Xiaoyan. Kemudian Lin Xiuya juga menceritakan tentang mereka yang sudah menyerah untuk mengambil susu inti pendingin tubuh karena ketika mereka datang untuk kedua kalinya di pegunungan milik monster kera, justru monster tersebut langsung membangkitkan kekuatan amarahnya. Xiaoyan yang mendengarnya dirinya menjadi terkejut dan dia juga terlihat ingin memalingkan pembicaraan tersebut karena yang kita tahu bahwa kera tersebut yang menjadi sensitif ya karena Babang Xiaoyan yang sebelumnya sudah berhasil mengambil susu inti bumi dari kera tersebut. Maka wajar ketika Lin Xiuya kembali ke sana sang monster tersebut langsung ngamuk ya guys ya. 那样的话，可实在有些尴尬。林学长，我们又去了深山，得不到就算了，反正只要能进入强榜前10，萧炎哥哥一定行的。 Ketika Xiaoyan dan Lin Xiuya asik mengobrol, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kedatangan Liu Qing, sang tombak tirani, dan juga antek-anteknya yang memasuki stadion. Bahkan para siswa lain yang melihat kedatangan Liu Qing langsung menyingkir. Ya, seperti biasa dirinya di sini selalu mengeluarkan aura kesombongan. Kemudian dirinya yang sudah memasuki stadion langsung berhadapan dengan Lin Xiuya yang saling menangis. menatap. Melihat hal tersebut, di sini Soyeon merasakan sebuah aura rivalitas yang keluar dari dalam tubuh kedua seniornya itu. Di sini inti percakapan di antara keduanya terus dipenuhi dengan perasaan balas dendam yang sulit disembunyikan. Tidak hanya Liu King, Lin Xiuya yang menunjukkan aura permusuhan, bahkan Liu Fei juga terlihat memancarkan aura kebenciannya kepada Sun Er dan mengadu kepada Yosheng jika gadis itulah yang sudah menamparnya di depan umum. Di sini Yosheng yang mengetahui wanita pujaannya itu diperlakukan seperti itu, tentu saja saat ini dipenuhi dengan amarah sambil menatap Soyeon dan berkata supaya dirinya mengurus kekasihnya itu daripada Yosheng lah yang akan turun tangan sendiri untuk mengurus Sun Er. Di sini Soyeon hanya bisa menatap Yosheng yang saat ini sedang menyinggung Mbak Sun Er, namun dia tidak diperbolehkan memicu pertingkaian di luar kompetisi dan berjanji kepada Sun Er jika penghinaan saat ini pasti akan dia balaskan di arena nanti. Di saat situasi memanas di antara Yosheng dan juga Soyeon, tiba-tiba saja perhatian mereka dialihkan karena saat ini para tetua telah tiba di stadion dan tidak menunggu waktu lama tetua Su langsung mengumumkan jika kompetisi dasar terkuat Akademi Dalam telah resmi dimulai. Setelah tetua Su mengumumkan jika kompetisi telah dimulai, tiba-tiba saja suara dentuman keras jatuh di dalam arena yang membuat seluruh mata menuju di sana dan melihat jika sang tombak tirani Liu King saat ini sudah mendarat dengan aura kekuatan yang begitu padat. Tidak berselang lama, di sini Lin Xiuya juga menunjukkan kemampuan pengendalian Daokinya yang membuat tubuhnya itu seperti menginjak udara, bagaikan praktisi Daozong yang memiliki kemampuan untuk terbang. Dan kemudian sambaran kilatan petir yang sangat cepat pun langsung terjadi yang mengarah ke arena tempat jajaran para peserta kompetisi ini. Dan sesuai yang kita duga, jika sosok tersebut ialah Babang Soyeon yang menggunakan teknik langkah 3000 petirnya. Bahkan atas hal tersebut membuat ketua Su sangat kaget karena melihat bagaimana bisa murid baru itu mampu menguasai teknik rahasia pavilium badai petir yang begitu luar biasa. Dan dengan itu prosesi adu kekuatan para murid top itu berakhir dengan kemunculan Jian yang masuk dengan langkah kecil ke tengah arena. Bahkan atas kemunculan itu membuat peringkat kuat lainnya mundur ketakutan karena tidak mau terlibat masalah dengan gadis kecil ini. Sama seperti tahun sebelumnya, jika kompetisi dibuka dengan beberapa kata sambutan dari ketua Sukian yang menjelaskan jika kompetisi ini dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan kultivasi dan bukanlah pertarungan hidup dan mati. Di sini ketua Su juga berharap jika para murid harus mampu mengukur sendiri kekuatannya dan tidak akan menggunakan serangan yang berbahaya. Kemudian ketua Su mengatakan jika orang yang akan menjadi lawan ialah ditentukan dari nomor yang sudah disediakan, yang dimana jika ada siswa yang mendapatkan nomor yang sama maka dialah yang akan menjadi lawannya. Setelah menjelaskan panjang lebar, tetua di sini langsung mempersilahkan para peserta kompetisi untuk mulai mengambil undian mereka masing-masing. Di sini Soyeon melihat sosok Pei Cheng yang melihatnya penuh dengan rasa dendam. Dirinya juga di sini berharap supaya Soyeon juga mengambil nomor yang sama dengan Liu King. Akan tetapi betapa terkejutnya dia yang ternyata Soyeon justru mendapatkan nomor yang sama dengan dirinya, yang mengartikan jika dia akan kembali lagi berhadapan dengan Babang Soyeon. 愿你抽到和柳晴相同的竹签，你在锤炼而非拼生死。Setelah sesi pengambilan nomor di sini, Soyan langsung kembali ke platform bersama dengan rombongan gerbang PAN miliknya. Di sini Soyan mendapatkan peringatan dari teman-temannya untuk berhati-hati pada Bai Cheng, mengingat ketua geng Bai itu pasti saat ini menyimpan rasa dendam yang amat mendalam kepada Soyan setelah dirinya dikalahkan di depan umum dengan sangat memalukan kala itu. Bahkan atas hal tersebut membuat reputasi geng Bai saat ini semakin terpuruk. Akan tetapi di sini Babang Soyan sama sekali tidak takut kepada Bai Cheng. Mantap kali Babang Soyan ini, guys. Kemudian pertandingan pertama kompetisi ini pun akhirnya dimulai, yang dimana Zian akan menghadapi murid peringkat 33 yang bernama Bai Ju. Diketahui jika Bai Ju ini sering disebut sebagai kuda hitam kompetisi, sehingga membuatnya berani bersikap angkuh di hadapan praktisi nomor 1 yakni Zian. Melihat bagaimana Bai Ju yang saat ini sedang meninggikan dirinya sendiri di hadapan murid nomor 1, membuat Lin Chuya dan murid top lain serta para tetua hanya bisa geleng-geleng kepala saja, seolah memikirkan bagaimana nanti nasib Bai Ju di pertandingan ini. Di sini terlihat jika Zian sudah tidak sabar untuk melakukan pertandingan pertamanya ini dan meminta tetua Su supaya segera memulai pertandingannya, yang langsung dibalas dengan helaan nafas dari tetua. Melihat jika sepertinya akan terjadi pembantaian di awal kompetisi daftar terkuat ini, membuat sekali lagi tetua Su kembali mengingatkan supaya para peserta lain menahan diri dan tidak menggunakan serangan yang menakutkan di kompetisi ini. Di sini Bai Ju justru mengira jika tetua Su sedang memberikan peringatan itu kepadanya, sehingga membuat murid peringkat 33 itu dengan penuh rasa kepercayaan diri meminta tetua Su untuk tidak khawatir karena dia pasti akan menahan dirinya. Akan tetapi baru saja diumumkan jika pertandingan telah dimulai, justru tiba-tiba saja Zian muncul entah dari mana dan langsung menghantam tubuh Bai Ju yang membuat dirinya langsung terpental jauh keluar dari arena pertandingan. Mampus nggak tuh si Bai Ju yang dari tadi selalu mengira jika Zian ini hanyalah anak kecil kompleks ya guys ya. Atas hal ini tentu saja membuat seluruh penonton hanya bisa termenung tidak terkecuali Sun Er, yang walaupun sudah tahu jika Zian memanglah kuat, namun dirinya tidak menyangka jika kekuatannya akan sebesar seperti itu. Hal ini juga membuat Soyan kembali teringat dengan perkataan dari sang guru Yalau dan mulai mempercayai jika Zian memanglah salah satu dari binatang monster purba langka yang masih tersisa. Setelah tetua Su mengumumkan kemenangan Zian, dirinya pun langsung segera melompat ke tempat Soyan berada. Di sini Soyan hanya menegur Zian yang terlalu sadis kepada Bai Ju. Akan tetapi di sini Zian terlihat tidak peduli sama sekali dengan ocehan tersebut, karena dia ternyata sudah memendam kekesalannya kepada Bai Ju itu sejak lama sebelum pertarungan mereka dimulai. Jadi kekesalan itu dimulai ketika Zian sempat mendengar Bai Ju yang mengatakan jika dirinya akan mengalahkan Soyan di babak selanjutnya. Oleh karena itu Zian ingin memberi Bai Ju pelajaran terlebih dahulu supaya Soyan berhutang budi kepadanya dan bersedia terus memurnikan pil untuk dirinya. Walah-walah, Zian ini bisa saja akal-akalannya ya. Namun obrolan di antara mereka harus terhenti ketika mereka kedatangan Lin Chuya yang ingin melihat hubungan dekat antara Soyan dengan murid top nomor 1 akademi dalam itu. Di sini Zian hanya menatap Lin Chuya dengan rasa penuh kemalasan karena mengingat jika Lin Chuya saat melawannya hanya membuat bosan Zian saja, dan kemudian dirinya langsung mengeluarkan sayap dokinya dan pergi dari stadion karena dia merasa bosan dengan pertarungannya tadi. Setelah Xian pergi, di sini Lin Xiuya mengajukan sebuah permintaan kepada Xiaoyan supaya membujuk Xian agar memberi belas kasihan kepada Lin Xiuya ketika nanti bertarung dengan dirinya. Mendengarkan permintaan dari Lin Xiuya untuk mengatakan kepada Xian, dirinya pun setuju untuk membantu Lin Xiuya menyampaikan keluhannya itu karena dirinya juga tidak ingin kalah lagi dengan Xian dengan memalukan seperti tahun lalu. Setelah pertarungan pertama, akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua tiba, yakni Babang Xiaoyan yang akan melawan Bai Cheng. Namun betapa kagetnya Xiaoyan ketika melihat penampilan baru dari Bai Cheng yang saat ini justru terlihat botak, dan ditambah suara sombong Bai San yang ikut memanasi suasana dengan mengatakan jika selama ini kakak sepupunya itu sudah berlatih keras dan menutup diri demi membalas kekalahannya atas Xiaoyan. Akan tetapi di sini Bai Cheng meminta Bai San agar segera menutup mulutnya itu, sementara dirinya sendiri bersiap untuk menunjukkan teknik rahasia yang sudah dilatih demi mengalahkan Xiaoyan. Kemudian pertarungan yang sangat sengit terjadi di sini, yang dimana Bai Cheng melancarkan sebuah 8 busur berdarah yang langsung melaju ke arah Xiaoyan. Atas hal ini membuat bagian tengah arena meledak sangat keras. Setelah melancarkan serangan kuatnya, dirinya di sini sudah sangat yakin jika Xiaoyan pasti akan terkapar karena serangan itu. Bahkan Liu Qing dan juga You Xing juga sangat berharap supaya Xiaoyan saat ini langsung kalah pada pertandingan pertamanya ini dengan serangan kuat yang diberikan oleh Bai Cheng. Namun setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya di sini, Bai Cheng terlihat telah kehabisan tenaganya. Namun saat ini Xiaoyan justru perlahan-lahan mulai terlihat dari dalam debu pekat atas serangan Bai Cheng dengan tubuhnya yang dilapisi oleh armor Daoqi yang berselimut api teratai sedang membungkus tubuhnya itu. Xiaoyan ini sudah mati. Atas hal ini membuat tetua Su sangat kagum karena dirinya beruntung bisa melihat pemuda ini yang berhasil mengendalikan api teratai dengan sangat sempurna. Di sini Xiaoyan tanpa mengeluarkan kata sedikit pun, dirinya langsung menembakkan peluru api yang mengakibatkan tongkat Bai Cheng hancur dengan sangat mudah. Menyadari jika aura membunuh Xiaoyan sangatlah mengerikan, dirinya di sini sempat berpikir ingin menyerah saja, namun belum sempat berkata dan mengangkat tangan untuk mengaku kalah. Justru Xiaoyan dengan sangat cepat saat ini sudah ada di hadapannya dan langsung melancarkan tinjuan mautnya ke arah Bai Cheng, sehingga atas hal tersebut membuat Bai Cheng langsung terpental keluar arena. Dan atas hal ini pertarungan pun berakhir yang dimenangkan oleh Babang Xiaoyan. Dan ini Xiaoyan ya, kalau udah mode membadas, ampun dah ampun, jangan dibuat dia emosi, bisa-bisa kita justru digeprek nanti ya. Dan sekian pembahasan di episode kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya.